berkembang pesat dan dikenal sebagai wilayah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, tak lantas membuat Bekasi kehilangan tapak masa lalunya. Mengenal sejarah Bekasi dapat kita lakukan dengan berkunjung ke Gedung Juang 45 sambil berwisata menikmati peninggalan budaya di gedung bersejarah tersebut. Pembangunan Gedung Juang ini dua tahap. Tahap pertama itu Gedung Juangnya, yaitu dibangun tahun 1906. Terus bangunan yang keduanya selesai antara dari tahun 1906 sampai dengan 1910 itu dua gedung gitu. Bentuk pembangunannya itu ada dua seni arsitektur ya. Arsitektur pertama itu dari Eropa, yang itu bentuk bangunannya itu Belanda. Kebetulan memang arsiteknya orang Belanda. Seni arsitektur kedua itu tentang dindingnya. Dindingnya itu dilapisi oleh keramik-keramik buatan Cina. Yang diantaranya itu, kalau ciri khas keramik buatan Cina itu tumbuhan dan hewan. Itu gambarnya timbul di keramik itu gitu. Itu. Nah, gedung itu dibuat itu dengan bahan dasar kalau di zaman sekarang itu pasir, semen. Kalau di zaman sekarang pasir, semen, batu bata. Kalau di zaman dulu itu serbuk batu bata, serbuk batu kapur, pasir dan putih telur. Kalau dulu semen belum ada, jadi pakai putih telur dia ngaduknya kuat. Jadi gedung itu walaupun kena gempa itu nggak retak. Buktinya adik tadi boleh dilihat lagi nanti, masih kokoh. Usianya melebihi usia bapak. Bapak baru 50-an lah gitu. Nah, kalau gedung itu udah 114. Nah, itu. Gedung bersejarah yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, nomor 39 Setiadharma, Kecamatan Tambun Selatan itu menjadi satu-satunya tempat yang memiliki nilai sejarah mengenai Bekasi sebelum dan sesudah kemerdekaan. Relief yang pertama itu di belakang saya adalah zaman Kerajaan Tarumanegara. Ya. Terus timbulnya orang Cina atau orang warga negara Cina di samping saya ini, samping sebelah kiri, yang menjadi pemilik tanah ini yang dulunya disebut Lan Tambur. Artinya tuan tanah yang paling luas di kota Tambun. Sampai di sini, di belakang saya persis, adalah zaman penjajahan yang hampir merdeka, karena di situ sudah ada perjanjian penukaran tawanan. Loh. Ini di zaman Belanda ya, ada tentara sekutunya ini nih, itu tentara sekutu, tapi dia larinya ke Belanda. Juga tentang bukti pembantaian tentara Belanda di kereta, di gerbong kereta arah mau ke Jakarta itu. Nah, di samping sebelah kanan saya itu masih zaman penjajahan. Waktu itu masih di zaman penjajahan Belanda, kalau ini zaman penjajahan Jepang. Nah, terus di belakang sebelah kanan zaman kerajaan itu setelahnya merdeka Indonesia. Disitulah bukti bahwa Indonesia, kemajuan rakyat Indonesia, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi anggota dewan, ada yang menjadi
tentara atau ABRI. Kalau dulu kan belum ada tentara ABRI kan, adanya TKR atau BKR gitu. Gedung Juang ini ditempati oleh tentara Jepang atau dijajah, bukan dijajah ya. Ini emang jarahan, menjadi jarahan Jepang karena waktu itu Belanda diserang tentara kita, terus kalah, dia pulang, masuklah tentara Jepang menjajah kita. Di saat tentara Jepang menjajah kita, gedung itu menjadi markas tentara Jepang. Nah, tentara Jepang tidak lama diserbu kembali oleh tentara Sekutu, yang diantaranya ada tentara Belanda. Nah, kembalilah Belanda membuat markas kembali di gedung itu lagi. Gitu. Jadi hanya untuk sementara Belanda nggak, Jepang itu tidak lama menjajah kita kan, terus kalah karena diserang oleh tentara Sekutu. Nah, negara Jepang dibom atom Hiroshima itu, dibom atom. Nah, itulah karena dia kalah, dia pergi, kembali lagi gedung itu ditempati oleh Belanda. Sampai terakhir hari sampai sekarang menjadi milik pemerintah karena dulunya menjadi markas tentara kita. Terakhir gitu, setelah mencetak.